SMI, Raffi Ahmad mendatangkan Kevin Syahertian ke Rans Nusantara FC. Diketahui, Kevin merupakan jebolan Madura United Football Academy, MUFA. Pemain berdarah Pamekasan itu promosi ke tim senior sejak putaran kedua Liga 1 2018. Dia jalani debut kala Madura United bertandang ke markas Arema FC, tanggal 17 September tahun 2018. Selama membela Madura United, dia telah berkontribusi 1 gol di Liga 1 dan 3 gol saat pramusim. Terima kasih Madura United. Saya akan berusaha memanfaatkan kesempatan dan pengalaman di tim baru saya untuk belajar dan lebih baik ke depannya. Ini untuk karir saya juga, jelas Kevin saat dihubungi Kabar Madura, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Dengan adanya amunisi baru, Mimin berharap Rans Nusantara FC, klub Sultan Raffi Ahmad akan mampu menunjukkan taringnya di Liga 1 Indonesia.